kita coba bakso kecilnya nih. Sambelnya oke banget, pedes banget. Ini variannya ada banyak banget. Mulai dari bakso urat, bakso mercon, balungan. Tetelannya tuh beneran daging gitu loh. Pesanannya mantep banget, bakso merconnya tuh enak banget ya mas ya, paling best seller katanya ya? Best seller. Oke. Okay. Rasa kuahnya? Mantul banget, sedep banget ya. Terus variannya banyak banget ternyata ya mas. Betul, ya dari mulai. Kalau gitu Monik mau tanya-tanya sedikit boleh? Boleh. Oke, okay, duduk aja mas ya. Oke, okay. Mas di bakso Uncal itu kan banyak banget variannya ya. Kalau boleh tahu variannya tuh apa aja sih? Variannya di sini ada bakso iga, ada bakso gulung. Bakso gulung itu spesial banget, jadi digulung oleh kembang tahu. Terus digoreng, crispy banget. Oh, crispy banget teman jajannya tuh. Tapi kalau yang suka pedas, dia itu pasti pilihannya mercon. Mercon ya. Kalau pengen kuas banget, jadi ada mercon kuas banget. Seperti itu. Itu ada bakso uratnya, urat besar, ada bakso pentol. Kecil-kecil ya. Terus dagingnya itu besar-besar banget ya? Besar banget, jadi kita ada toppingnya, ada topping balungan, ada tetelan, ada nasi juga. Ada nasi juga di sini? Ada yang bakso biasanya pakai nasi, iya benar-benar. Iya benar, biasanya buat anak-anak kecil juga tuh ya. Betul. Terus kalau untuk tetelannya itu benar-benar tetelan ya? Biasanya kan lemaknya aja ya? Betul, ada dagingnya juga seperti itu. Oke. Okay. Tulang muda gitu kan? Iya, kerut-kerut, iya benar-benar. Itu sensasinya di situ, Manas. Nah, kalau untuk tempatnya sendiri nih, bakso Uncal, fasilitasnya itu ada apa aja sih, Mas? Fasilitasnya kita di lantai pertama biasa, di lantai dua ini ada lesehan. Ada lesehan. Ada yang hotspot gratis wifi. Oh, biasa buat ngerjain tugas tuh ya, anak muda. Bisa karaokean juga. Bisa karaokean juga? Oh gitu. Terus apa? Ada musola. Buat yang mau sholat, boleh langsung ke musola ya masnya. Berarti di sini buka sampai jam berapa tuh mas? Kita buka dari jam 9. Jam 9? Sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam, karena new normal ya? New normal. Oke, tetap ikutin protokol kesehatan. Oh ya, Monik mau tanya dong mas, alamat tepatnya di mana sih? Alamat bakso Uncal itu? Alamatnya di Jalan Darul Quran nomor 2, Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Loji. Oke, di Loji. Tidak jauh dari kantor Kecamatan Bogor Barat. Oke, di Bogor, di Kota Bogor kota ya. Kota Bogor. Nah, Mas Monik mau tanya nih, katanya bakso Uncal tuh mau milat ya? Betul, mau milat 1 tahun ya, Pak. 11 November katanya. 11 November. Alhamdulillah. Terus kalau apa namanya di dalam katanya di bakso Uncal itu ada door prize nih juga ya? Betul. Apa tuh mas, boleh dong kasih tahu teknisnya? Jadi kita mulai milatnya 10 tahun bakso Uncal ini untuk kembali lagi ke customer. Kita bikin ada door prize. Harusnya ada TV, ada mesin cuci. Wah, dia menarik-menarik juga banget ya. Jadi pokoknya buat ibu-ibu banget. Ibu-ibu banget ya. Terus kalau pembeliannya tuh gimana sih mas? Pembeliannya minimal 50.000 dapat 1 kupon. Satu kupon. Satu kelipatan. Oke, berarti nanti langsung dimasuk ke kotak undian. Nanti di undinya itu satu hari sebelum acara. Oh, sebelum 11 November itu. Oke. Di tanggal 10 November terakhir. Oke. Terus Monik mau nanya dong, Mas, kalau misalkan katanya nih ya, Monik baca di depan ya, ada kalau misalkan ulang tahun gratis. Apa benar, Mas? Betul. Oke. Okay. Spesial untuk yang ulang tahun, kita ada pilihan 3 menu yang spesial. Apa aja tuh mas? Ada mercon puas banget, iga puas banget, sama urat besar puas banget. Dan plus minumnya boleh pilih, teh manis atau es jeruk. Gratis tuh ya? Gratis. Oke, okay. Syarat dan ketentuannya? Syaratnya itu harus bawa KTP dan follow IG kita. IG-nya apa tuh mas kalau boleh tahu? IG-nya @baksouncal. @baksouncal. Nah, kalau yang lagi ulang tahun, nih langsung
langsung aja dateng ya ke Bakso Uncal di Jalan Darul Quran nomor 2 Kota Bogor. Loji ya Mas? Loji. Jangan lupa dateng ya.